Hello guys, kembali lagi di channel gue Ras Gaming. So, guys, jadi kita kembali lagi di channel gue dan jadi kita kembali lagi di Survival Series 1.18.1 guys ya. Guys, jadi selamat datang bagi kalian yang baru bergabung ke channel gue. Kalian bisa subscribe dan like dulu bos. Guys, jadi di video kali ini kita bakalan ngelanjutin survival kita. Dan ya, jadi di video sebelumnya kita sudah mencari beberapa netherite. Dan di sini kita juga sudah mempunyai netherite pickaxe dan ada sih beberapa netherite yang masih belum kita pakai guys kan, karena itu nanti bisa kita pakai buat armor kita gitu guys ya. Jadi gue di video sebelumnya tuh mendapatkan netherite itu tuh banyak banget. Nah jadi di video kali ini kita bakalan ngapain? Kita akan mencoba membuat rumah pohon guys ya. Nah jadi mungkin kalian ada yang bertanya nih, kenapa di sini nih ada jungle wood ya? Atau pohon jungle ada 1, 2, 3, dan 4 guys. Dan itu baru tumbuh sih. Ya, karena di sini gue bakalan bikin rumah pohonnya tuh kayak nyambung gitu guys ya. Jadi kayak ada jembatan gitu, jembatan penghubung gitu guys ya, antara ini sama ini dan kesana guys ya. Jadi tuh kayak apa ya, kayak jembatannya tuh terbang gitu guys. Gimana sih? Bukan jembatan terbang sih ya, pokok rumah pohonnya tuh antara ini sama ini nanti nyambung gitu guys ya. Jadi tanpa basa-basi lagi guys, kita bakalan kumpulin item-item kita dulu ya. Di sini gue bakalan menggunakan oak wood mungkin ya, karena oak wood ini bentukannya kayak gini ya, warnanya tuh kayaknya cocok deh daripada jungle woodnya sendiri. Yaudah, di sini gue bakalan ambil itemnya dulu guys. Kita memerlukan kayu banyak banget nih. Ini ya, di sini gue juga sudah stok ya, banyak banget nih guys item-item yang sudah gue stok di storage room kita. Di sini gue bakalan ambil beberapa oak ya, oak log, karena ini banyak banget yang kita butuhkan guys ya. Segini mungkin. Ini kayu juga udah banyak. Deh, jadi kita langsung saja guys ya. Mungkin kita bakalan bikin desainnya dulu ya. Jadi untuk ininya guys, nanti gue bakalan bikin tangga itu mulai dari sini sih. Gue bakalan bikin tempat ininya, tempat masuk untuk ke rumah pohonnya guys ya. Jadi sini kita bakalan ini dulu. Kita akan bikin ini guys, kita akan bikin pintu masuknya dulu ya. Mungkin untuk pintu masuknya di sini kali ya. 3. 1 2 3 4 5 sini kali ya. Iya guys sih. Sini guys sih. Gini guys ya. Jadi ntar ini adalah pintu masuknya ya. Pintu masuk untuk rumah pohonnya. Nah, kemudian kita giniin aja. Kayak gini guys. Karena di sini kita bakalan bikin tempat yang cukup luas ya. Nah kayak gini mungkin. Dan untuk kesininya gini aja deh. Ini masih belum rata ya, belum rapi juga guys. Ini gini dulu aja deh. Gini dulu. Nah nanti ininya kesini. Oh iya, kita harus ini guys, kita harus tutup ini atau kita ratain aja guys untuk sebelah sini ya. Untuk sebelah sini. Oh iya, ini tangga guys. Gue sudah bikin tangga, jangan di sini deh. Ini tangga guys, gue lupa ya. Di sini ada tangga yang buat ini guys, buat ngelihat atau buat turun gitu nanti ya, gitu. Oh iya. Gue baru keinget. Berarti ini lurus aja nih. Nah ini berarti di sini guys. Sini ya. Berarti gini aja deh, kayak kotak biasa aja lah ya. Jadi seperti ini guys, kita langsung saja ya. Mungkin nanti kita bikin simple aja sih untuk pintu masuknya guys ya. Kita giniin. Wait. Nah, kita sambungin gini nanti ya. Kita sambungin gini, berarti tangganya nanti itu dari sini guys. Nah, tangganya itu bisa dari sini sih. Kayaknya tangganya gini deh. Mungkin tangganya bisa dari sini nanti ya. Nah, tangganya nanti tuh muter, guys. Tangganya tuh nanti muter gini ya. Nah, nanti tuh kayak muter gitu loh. Jadi seperti itu, guys. Nih, gue bakalan bikin ininya dulu deh.
Oke, jadi nanti tuh muter gini ya, muter ke pohon sebelah sini, nanti muter gitu. Oke, paling nggak bentukannya nanti kayak gini, guys. Ntar kita bakalan bikin ininya dulu ya. Nanti kita bakalan ini lagi, guys, modif lagi ya untuk bentukannya. Soalnya gue nggak suka sih kalau kayak simpel-simpel banget tuh kayak kurang aja ya, guys. Kalau simpel gitu. Jadi nanti gue bakalan lebih modif lagi nih untuk rumahnya ini ya. Oke, jadi untuk sementara gini aja sih. Oke, gini ya. Nanti gini, guys. Paling nggak sementara gini dulu deh untuk ininya ya. Oke, jadi ini untuk pintu masuknya, guys. Nah, pintu masuknya ini gini nanti ya. Nanti ini tangganya akan muter dan nanti akan nyambung ke sini, guys. Jadi kita bakalan bikin jalan gitu ya. Oke. Jadi seperti itu, guys, untuk rumah pohonnya. Nah, untuk bagian bawahnya mungkin gua bakalan bikin ini deh. Untuk bagian bawahnya sebentar, gua bakalan bikin crafting table dulu ya. Seperti biasa. Nah, di sini gua bakalan bikin ini dulu, iron shovel dulu. Kita bakalan ratain dulu nih untuk lantainya ya. Oke, biar rata dulu, guys. Nah, mantap. Oke, jadi seperti ini ya. Nanti lantainya mungkin gue bakalan ganti dengan birch wood mungkin ya, atau pohon putih gitu, guys ya. Oke, kita bakalan ratain dulu di sini. Nah, oke, guys. Jadi untuk bagian lantainya ini ya, udah kita ratain, guys. Nah, jadi nanti juga gue bakalan bikin atapnya ya. Atap dan jalannya ini kita bakalan benerin dan ini kita bakalan rapiin juga, guys. Ini jelek banget, guys. Ini kayak banyak bunganya, kayak gak rapi banget ya. Yaudah, jadi seperti ini dan kita langsung saja ke pembangunannya, guys ya. Oke, kita akan membuat rumah pohonnya, cuy. Oke, apakah kalian siap? Siap lah ya. Let's go. We'll be right back.
Oke guys, jadi seperti itu ya. Jadi kita sudah bikin ini, bikin rumah pohon ini guys ya. Dan jadinya tuh seperti ini guys untuk rumah pohonnya. Nih kalian bisa lihat ini tuh nyambung gitu ya, antar jungle gitu guys ya, antar jungle wood. Jadinya tuh seperti ini guys, nih ya. Ini guys. Nah, jadi dari pohon sana itu ya, ini guys, kita pakai ini aja deh. Nah, jadi di sini kita bisa naik ya, bisa naik dan bisa ke sini guys. Kemudian nyambung ke sini. Oke, kita bakalan coba langsung saja nih. Kita bakalan coba langsung saja cek ya. Nah, jadi ini adalah pintu utamanya guys ya. Sebenarnya ada dua pintu guys, antara sini sama di sebelah sana itu guys ya. Oke, kita bakalan coba masuk sebelah sini. Dan ini masih masih kosongan gitu guys ya. Cuma ada beberapa chest. Dan bukan beberapa chest guys, cuma ada scaffolding dan chest guys ya. Oke, jadi di sini kita naik ya. Kalau naiknya nih gini guys. Nah, di sini ada ginian, ada air. Nah, naiknya tuh seperti ini. Oke, jadi naiknya tuh seperti ini guys ya. Nah, kita bisa ngelihat ladang gandum kita, bisa ngelihat pemandangan yang sebelah sini tuh ada goa ya guys ya. Oke, kita bisa ngelihat pemandangannya di sebelah sini. Mungkin nanti di sana kita juga bakal bikin bangunan yang cukup besar. Oi. Oh. Oke guys, ternyata di sini ada yang lobang ya. Waduh, kaget gua guys. Oke. Sini ada yang lobang guys. Oke, kaget cuy. Tar, makan dulu guys. Ternyata ada yang lobang guys. Waduh, kaget cuy gua cuy. Kita bakalan naik lagi nih. Enak-enak review guys ya, ternyata jatuh. Oh ya, kita kesini dulu deh. Ini yang lebih deket ya. Nah, jadi kita bisa kesini ya. Di sini nih, ini tembus ini guys. Sebelah storage room kita ya. Nah, jadi seperti ini kalau ke arah kiri guys. Nah, jadi kita lanjut ya. Gua kaget bener guys, ternyata ada yang lobang ya. Oke, jadi seperti ini guys. Makan dulu guys. Nah, kita juga bisa ngelihat keadaan ini guys sebelah kanan ya. Nanti mungkin gua bakalan bikin bangunan. Ntar kita bakalan tambal nih. Nah, kayak gini ya. Nih, ke sini guys. Nih, ini pohon putih semua. Dan di sini guys, kita juga bisa turun nih. Nah, kita bisa turun juga untuk ngelihat pemandangan yang lumayan bosenin sih. Nah, sudah ini kita bisa ngelihat ini villager-villager pada ya. Pada sibuk sendiri ya tuh guys. Udah, kita lanjut ya. Jadi seperti ini kita lanjut guys. Nah, ini lanjut ya perjalanan kita nih. Ini kita sepanjang perjalanan ini guys, kita bisa ngelihat ladang gandum kita. Nah, ini tempat luas ini kenapa gua luasin guys ya di sini nih, supaya kita bisa ngelihat semuanya guys. Di sana itu ada, nah, ada tempat kayak gini guys ya. Kemudian ada ini dan itu guys nih. Ini luas banget ya. Mungkin di atas sana nanti kita bakalan bikin bangunan. Dan yang di tempat sini nih emang kelihatan semua guys ya, untuk bagian sana nih guys ya. Ini kita bisa ngelihat semuanya. Oke, dan kita lanjut aja nih. Nah, kalau naik guys, ini tembus ke sini guys. Nanti ini gue bakalan bikin ini lagi deh. Kayak ada penjagaan gitu guys ya, tower. Nah, ini tempat turunnya ya. Nih, kita turunnya gini aja sih, simple aja guys. Dan tembus ke sini guys. Oke, jadi gimana nih menurut kalian untuk ini untuk rumah pohon kita ini guys ya, jadinya seperti ini cuy. Ini bentukannya panjang banget ya. Yaudah, jadi seperti itu guys ya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak. Gua bakalan udah dulu dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Ya, jadi kita akan bertemu lagi di survival series berikutnya. Gua Ras Gaming, stay with me and see you in the next video guys ya. Bye bye.